Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membagikan sebuah tulisan berjudul Secangkir Ilmu Tentang Paham yang ditulis oleh Dr. Sigit Setiawadi. Dalam tulisan ini, Dr. Sigit Setiawadi menjelaskan tentang tingkatan paham dalam ilmu. Berikut adalah tulisannya. Sekilas ilmu tentang paham. Tingkat terbawah dalam ilmu itu adalah paham. Ini wilayah kejernihan logika berpikir dan kerendahan hati. Ilmu tidak membutakannya, malah menjadikannya kaya. Tingkat kedua terbawah adalah kurang paham. Orang kurang paham akan terus belajar sampai dia paham. Dia akan terus bertanya untuk mendapatkan simpul-simpul pemahaman yang benar. Naik setingkat lagi adalah mereka yang salah paham. Salah paham itu biasanya karena emosi yang dikedepankan, sehingga dia tidak sempat berpikir jernih, dan ketika mereka akhirnya paham, mereka biasanya meminta maaf atas kesalahpahamannya. Tingkat tertinggi dari ilmu itu adalah gagal paham. Gagal paham ini biasanya lebih karena kesombongan. Karena merasa berilmu, dia sudah tidak mau lagi menerima ilmu dari orang lain. Ia selalu merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Parahnya lagi, dia tidak menyadari bahwa pemahamannya yang gagal itu menjadi bahan tertawaan orang yang paham. Ilmu itu seperti air, dan air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Semakin dia merendahkan hatinya, semakin tercurah ilmu kepadanya. Akal akan berfungsi dengan benar ketika hatimu merendah. Ketika hatimu meninggi, maka ilmu jugalah yang akan membutakan si pemilik akal. Lidah orang bijaksana berada di dalam hatinya dan tidak pernah melukai hati siapapun yang mendengarnya. Ilmu itu open ending, makin digali makin terasa dangkal. Jadi, kalau ada orang yang merasa sudah tahu segalanya, berarti dia tidak tahu apa-apa. Demikianlah secangkir ilmu tentang paham dari Dr. Sigit Setiawadi. Semoga kita senantiasa merendahkan hati dan terus belajar untuk menjadi bijaksana dalam menyerap ilmu. Selalu ingat bahwa ilmu itu open ending, selalu terbuka untuk diperdalam dan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum sahabat Mutiara Islami, sahabat beriman yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.